Pemirsa, Bawaslu nyatakan akan melayangkan panggilan ketiga kepada Arief Puyono terkait laporannya tentang pertemuan tim ses Jokowi JK Trimedia Panjaitan dengan petinggi Polri. Bawaslu berharap Arief dapat menjelaskan laporannya dilengkapi bukti secara detail kepada Bawaslu. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan akan melayangkan panggilan ketiga kepada Arief Puyono selaku pelapor terkait pertemuan Trimedia bersama petinggi Polri yang berinisial BG di sebuah restoran. Pertemuan itu menurut pelapor memenuhi dugaan pelanggaran mengingat institusi Polri yang netral dalam politik. Namun pada pemanggilan kedua hari ini, Nelson mengaku Arief tidak hadir. Nelson menambahkan Bawaslu berharap pelapor dapat menjelaskan dengan bukti yang lebih lengkap. Dengan hormat untuk dan nah jadi kami berharap laporan itu sebetulnya untuk hal yang seperti itu ya, misalnya ada alasan-alasan yang lebih jelas dengan pelanggaran yang dilakukan, sebab kalau enggak nanti semua orang melapor. Jadi saya bilang kalau nanti orang ada orang bermimpi didengar seseorang lalu melaporkan kepada Bawaslu, nah kan sementara itu masih banyak kerjaan yang lain harus dikerjakan, jadi harus ada prioritas gitu. Nah itu mudah-mudahan besok pelapornya itu ya